Habib Lutfi. Umur 13 tahun yang nama santren di Benda Kerep. Baturmah Sarariono lantaran leweng kene. Kiai Kaukab ayah kene, harita Kizaini ayah kene. Nyana ngaguru bareng jeng Bapak Kolot Kula Notidoyo. Dan Bapak Kolot Kula bagus kawin, nyana mah budak umur 13 tahun. Etanya terus sakitu leweng nak zarah kamakom kaluhur kaki muslim mubatur teberani mun peting tapi nyana mah zarah sorangan diulah ku kabehan ge sahabat santri zarah tipeting ulah lantaran osok ayam maung didinya mah ku hari ge masih ken menurang sorangan di Benda Kerep. Kaambe ku mau kadang-kadang datang mau kan. Tapi Habib Lutfi umur 12 tahun teu berani dicara ziarah bae ka dinya. Bener mau datang sasalaman. Tu ente lamun ngadengi dongeng model kos kitu pan haram. Lain jelema biasa bener. Kos kitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu. Kurang umur 13 tahun teh mulai ceuri ka yang HP nu rada bagus. Tata dina jadul yang rada beres. Blon urang mah. Terus zarah nyana mah ka dieu ka Cirebon, umur 14 tahun ka Cirebon ka dinya. Sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawang blak 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 blak. Lempang sorangan langsung ziarah sorangan begitu turun di makam pahandap dicariuban ku orang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom didinya terbasuk kuncen-kuncen bahkan baju na dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabat sebab aneh iya budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieu eta pan lain lala ganti leutik bae keneh jelema deuk diangkat ku Gusti Allah mah kos kitu garsepna berbeda jeung urang mulai kabelah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib. Beres ziarah Habib Lutfi nelepon ke Haji Agus. Cik Habib Lutfi, ya Salim, lihat orang pakai bawa tongkat enggak? Haji Salim nanya ke pula kayaknya telepon jenanti Habib Lutfi kapan ini itu pakai tongkat. Cik Habib Lutfi mah teu neuleu teu milu ka Uzbekistan tapi nyahuan kula kapan ini jelema nu pakai tongkat. Padahal man mau bareng jengkula 160 tenelnya nelena tenuga relis iya tesa barang kawarah kabeh merena kulaun Habib Lutfi anu adi Pekalongan nele kula jabatan tangan jeng jelema nu make tongkat iyalah satu contoh bahwa jelema anu geus bersih kolbuna bisa isronya na iraha mah berangkat jana di Pekalongan ke Bukhoro berangkat jana di Pekalongan ke Naksabandi ketika kula sasalaman jana neleken numantak jana telepon ke Haji Agus kula kaget ayo Pak Haji tadi bahwa kula kersa salaman ningalin teh wallah alamnya nah iyalah keistimewaan hamba Allah anungis dibukakan hijab bisa isro iraha bae bisa isro di mana bae bisa isro kumaha bae.